SMK Negeri 1 Singaraja merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan berbasis ekonomi yang ada di Bali. Sekolah ini beralamat di Jalan Pramuka nomor 6 Singaraja, Kabupaten Buleleng. Pada awal berdirinya, SMK Negeri 1 Singaraja bernama SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri Singaraja. SMEA Negeri Singaraja merupakan sekolah kejuruan tertua di kawasan Sunda Kecil, Bali, NTB, dan NTT. Berdiri pada tanggal 22 November 1954. Dengan adanya penyeragaman nama-nama sekolah secara nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Keputusan Nomor 0537C.4.1/LL/97 tanggal 18 Maret 1997 menetapkan SMEA Negeri Singaraja berubah menjadi SMK. Maka sejak saat itu SMEA Negeri Singaraja berubah namanya menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Singaraja. Pintu tamatan SMK itu ada tiga. Yang pertama adalah bekerja, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi yang relevan dengan jurusan, kemudian yang ketiga adalah wirausaha. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka apapun jurusan yang kalian sudah pilih sampai saat ini, itu semuanya adalah pilihan yang sangat bagus. Dan untuk mencapai dan melakukan proses selanjutnya, itu satu hal yang perlu kita adalah fokus kepada jurusan-jurusan yang kalian sudah pilih. Dari tiga pintu tadi, tentu kita akan melakukan sebuah proses di SMK ini dengan kurikulum yang ada dan juga kerjasama dengan industri-industri yang terkait. Dalam hal ini adalah dengan konsep link and match yang dicanangkan oleh pemerintah kita. Harapannya adalah SMK Negeri 1 Singaraja ini benar-benar kita bisa menyesuaikan diri dan bisa mengacu kepada perkembangan pekerjaan-pekerjaan atau teknologi yang berkembang di dunia industri dan dunia usaha. Kompetensi yang ada di SMK Negeri 1 Singaraja diantaranya, yang pertama, kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata, yang kedua, kompetensi keahlian perhotelan, yang ketiga, kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, yang keempat, kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan yang kelima, kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. SMK